Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Firdaus Channel. Oke, kali ini saya akan memperbaiki dinamo starter di motor Supra 125 ya, yang putarannya terbalik karena pola pemasangan magnet yang kurang pas, jadi terbalik. Oke, pertama-tama kita pasang komponen cool boosternya ya, kebetulan cool boosternya habis, kita ganti sekalian cool boosternya. Oke, ini adalah posisi kuncinya ya. Kita lihat magnet saya udah saya lem. Jadi magnet ada dua sisi ya, sisi yang tajam dan sisi yang landai. Kalau sisi yang tajam kita pasang di bagian bawah. Begini, ini coakannya ada di bawah. Yang ke cool booster ini sisi yang tajam. Nah, jadi nanti putarannya tidak terbalik.
Oke, lanjut kita pasang saja begini. Kita luruskan. Ada penandanya di sini. Tinggal ikuti saja. Kemudian kita pasang tutupnya. Kita kasih grease dulu di bearingnya ya. Ini ada bearing bambu. Kemudian kita pasang ring bagian paling atas. Begini kita masukkan. Kita cari tanda lurusnya ya. Tinggal ikuti saja. Lurus ke bawah. Setelah lurus kita pasang kedua bautnya pakai kunci 7 ya. Kunci T7. Lanjut kita akan coba di motor ya. Kita pasang dulu kabelnya, kabel positif, kabel negatifnya. Nanti kita kabel negatifnya kita cepet saja ke bodi untuk mencoba. Kita coba putarannya, dia sudah memutar ke kanan ya. Kita perjelas pakai baling-baling kertas begini biar putarannya jelas terlihat. Dia harus berputar ke kanan ya, atau searah jarum jam. Kita coba begini ya, jadi putarannya sudah betul. Tadinya dia berputar ke kiri ya. Saya kira tepur pak, anu nang kandang kayak gede sih, anu kandang gantung udah doyan, anu kandang gede otomatis, orang tuh, jangkrik roto, ular rusa.